8 tempat wisata di Nepal yang wajib dikunjungi. Nepal adalah sebuah wilayah yang memiliki 26 juta penduduk, di mana diketahui bahwa luas kawasan Nepal hanya 0,1% saja di bumi. Namun di dunia, negara ini mempunyai aneka ragam hayati paling kaya. Berlokasi di daerah pegunungan Himalaya, negara satu ini terbentuk di tahun 1768, tepatnya pada tanggal 21 Desember melalui Persatuan Nepal. Nepal yang mempunyai 5 musim ini rupanya banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Jika tertarik untuk berlibur di negara ini, berikut beberapa tempat wisata di Nepal yang wajib Anda kunjungi. Dilicho Lake. Dilicho Lake, wisata alam di Nepal sangat menyenangkan dan ini terbukti dengan adanya Danau Dilicho yang termasuk di dalam danau paling tinggi di dunia. Dengan tinggi yang hampir mencapai 5.000 meter, danau yang lokasinya ada di distrik Manang sekitar Annapurna Himalaya ini adalah objek wisata yang pas untuk dikunjungi apabila tengah mendaki puncak Everest. Bahkan danau ini diketahui menjadi situs yang diminati para pecinta aktivitas scuba diving, sehingga danau ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang menyukai scuba diving. Pewa Lake. Bila berkesempatan berkunjung ke kota Pokhara, ada pemandangan mengagumkan yang tidak boleh sampai dilewatkan, yaitu Danau Pewa, yang pas untuk berlibur sekaligus mencari ketenangan. Tempat ini pun menjadi spot favorit bagi para wisatawan domestik dan mancanegara untuk hangout. Untuk mendapatkan pemandangan terbaik, silakan datang ke danau ini pada sore atau pagi hari sekalian. Di gunung dengan ukuran 5 km persegi ini akan terlihat bayangan gunung Machapuchre, Daulagiri, dan Annapurna jika cuaca sedang cerah. Atraksi paling populer di area danau ini adalah Baidam yang dikenal sebagai tepi danau, dan di area ini ada banyak toko souvenir, toko buku, penginapan hingga rumah makan yang pastinya seru bila dikunjungi oleh para turis yang ingin berbelanja atau wisata kuliner. Talbarahi Temple adalah sebuah bangunan yang berada di tengah danau dan menjadi monumen religi paling penting di Pokhara. Pagoda yang memiliki 2 tingkat ini didedikasikan untuk salah satu dewa Hindu yang kita ketahui bernama Wisnu. Bodhenet. Berkunjung ke Nepal, jangan lupa untuk datang ke Bodhenet yang berlokasi di Kathmandu. Stupa paling besar yang ada di Nepal dan di Asia ini rupanya sudah termasuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Bila dari Kathmandu, pengunjung bisa menuju ke sisi selatan sejauh 7 km dan stupa yang dianggap sebagai pusat Buddhisme Tibet ini bisa ditemukan. Ketika menginjakan kaki ke area stupa, ada nuansa spiritual yang bisa dirasakan oleh para pengunjung sebab akan ada banyak biksu yang berasal dari Tibet berkeliling sambil membaca mantra atau melakukan tawaf. Di kompleks yang sama, wisatawan bisa bersantai di sebuah rumah makan dengan gaya rooftop untuk mengicipi teh masala. Pasupatinath. Berjalan-jalan di Nepal belum lengkap bila belum menyambangi kuil yang mempunyai pagoda dengan 2 atap ini. Ada terdapat jalan sempit yang ditemukan di bagian dalam pagoda, di mana jalan itu menggiring pengunjung menuju tempat suci yang bisa membuat Anda bisa melihat Shivalinga dari jarak dekat.
Tidak hanya itu, pada sisi pagoda terlihat adanya simbol yang menghiasi dan diketahui terbuat dari tinta emas. Hiasan artistik pun juga dapat Anda lihat di setiap pintu kuil, terutama di kedua sisinya, di mana terdapat gambar sejumlah dewa-dewa seperti Astabhairava dan Apsaras, berikut yang lainnya. Lukisan tersebut dibuat dengan tinta emas, sehingga saat melihatnya ada kesan megah dan mewah yang disuguhkan oleh kuil ini. Fungsi dari kuil ini pun diketahui adalah sebagai tempat membakar jenazah agama Hindu dan sampai saat ini pun masih sering digunakan. Dari semua kuil Shiva yang terdapat di Nepal, kuil ini adalah yang tersakral. Garden of Dreams. Wisatawan mungkin tahu akan Istana Kaisar Mahal, dan Garden of Dreams ini menjadi salah satu bagian dari istana yang pembangunannya dilakukan di tahun 1895. Taman ini dulunya tidak seindah sekarang, namun berkat peran keturunan Kaisarlah, taman ini menjadi kelihatan lebih menarik. Alasan mengapa para wisatawan perlu datang ke tempat ini adalah ada pavilion ensemble yang dipercantik dengan kehadiran air mancur di bagian tengah. Berlibur seru dan menenangkan bisa didapat dengan mengunjungi tempat ini pada sore hari. Gunakan waktu Anda untuk bersantai sambil membaca buku favorit dan menikmati pemandangan burung merpati di area ini. Masih di dalam kompleks Garden of Dreams, ada sejumlah rumah makan yang dibangun ala Eropa yang akan memuaskan hasrat berkuliner Anda. Pengunjung mancanegara dikenakan biaya masuk sekitar Rp39.000. Pengunjung yang juga merupakan warga Nepal dikenakan biaya sekitar Rp20.000. Swayambhunath. Dari pusat kota Kathmandu, ada sebuah bangunan arsitektur kuno yang dinamakan Swayambhunath. Agar dapat menjangkau tempat ini, wisatawan dapat menyusuri kuil pada sisi timurnya, namun bersiaplah untuk menempa fisik. Sebab ada 365 buah anak tangga curam yang harus dinaiki lebih dulu. Atau sebetulnya Anda juga bisa memakai taksi dan memilih jalan kaki ke puncak dari sebelah barat kuil. Bila melihat dengan jeli, ketika melalui sepanjang tangga, Anda akan menemukan banyak batu yang terdapat mantra Tibet tertulis di sana. Di tempat ini, khususnya pada setiap area stupa, ada segerombolan kera liar yang berjalan atau melompat ke sana sini yang juga akan menangkap perhatian Anda secara otomatis. Hal paling spesial di Swayambhunath adalah pemandangan kota Kathmandu yang bisa disaksikan dari stupa. Durbar Square. Dikenal sebagai sebuah area atau plaza, tempat ini merupakan objek wisata yang tidak boleh dilewatkan begitu saja karena dianggap sebagai ikon kota Kathmandu. Di Durbar Square inilah ada banyak air mancur, patung dewa dan dewi, serta kuil yang bisa dikunjungi bila masih belum puas berwisata kuil. Keunikan dari lokasi ini adalah begitu banyaknya gedung-gedung megah dan keren yang seolah menunjukkan masa kejayaan kerajaan Kathmandu di masa lampau, sehingga banyak para wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini untuk melihat keunikan yang berada di tempat Durbar Square. Taman Nasional Chitwan. Sebagai salah satu dari situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO di tahun 1984, Taman Nasional ini adalah yang pertama dibangun di Nepal dan dibangun pada tahun 1973. Berdiri di lahan dengan luas 932 km persegi, tempat wisata yang dapat dijangkau hanya dengan memakan waktu 4 hingga 6 jam dengan mengendarai bis dari kota Pokhara atau Kathmandu ini termasuk destinasi wisata favorit di Nepal.
beragam aktivitas dan atraksi bisa dinikmati di Taman Nasional ini. Seperti misalnya trekking, jeep tur ke hutan, naik gajah, kano dan boat, dan masih ada yang lainnya. Pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp294.000 untuk biaya masuknya. Harga tersebut belum termasuk segala atraksi dan tur yang ditawarkan di area Taman Nasional ini. Taman Nasional Cituan senantiasa menerima pengunjung karena memang pelayanan dibuka sepanjang tahun. Jika berencana untuk berlibur di Nepal, itulah sederetan tempat wisata di Nepal yang paling oke. Dari mulai wisata alam hingga wisata bangunan, Nepal punya segalanya yang bisa memberikan kesenangan bagi Anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.